Badan Amil Zakat Kota Banjarbaru salurkan taliasi kepada sejumlah kelompok masyarakat yang berhak menerima. Kelompok masyarakat tersebut diantaranya yakni petugas kebersihan, tukang ojek pangkalan, kelompok disabilitas, dan penyuluh agama. Ketua Basnas Kota Banjarbaru, Hafidah, mengatakan pihaknya sudah melakukan pemberian taliasi mulai tanggal 22 Maret lalu. Penerima taliasi merasa bersyukur atas pemberian dari Basnas Kota Banjarbaru dan merasa terbantu. Pendistribusian itu sejak tanggal 22, antara lain yaitu guru-guru dunia, kemudian ke anak yatim, kemudian juga ke majelis taklim, kemudian kemarin juga pada tanggal 2 itu bersama Bapak Wali Kota penyerahan secara simbolis. Alhamdulillah, kami Al-Fakir itu dari Banjarbaru Utara, alhamdulillah dapat dari Basnas tali asihnya. Jadi kami terima kasih atas nama penyuluh agama dari Banjarbaru Utara kepada Basnas yang perhatian kepada kami sebagai penyuluh Banjarbaru Utara. Terima kasih. Jazakumullahu khairan jazak. Sebanyak 1.300 taliasi hasil dari zakat yang dikumpulkan oleh Basnas Kota Banjarbaru ini disalurkan kepada kelompok masyarakat kurang mampu. Manfaat zakat sangat banyak, diantaranya membersihkan harta dan membantu pemerintah menyejahterakan masyarakat yang kurang mampu. Sujianto, Banua TV Kota Banjarbaru melaporkan.